Daihatsu Zebra 1993. Ini karoserinya Astrea Bodytech. Ya. Ini pintunya pintu geser. Astrea body 5 speed. Nih. Nopolnya mati dari 2014. Bodinya masih kaleng. Masih kaleng. Ini mesinnya mati 10 tahun. Mesinnya mati 10 tahun. Joknya kemarin udah diangkat-angkat. Door trimnya masih lumayan. Plafonnya lumayan tapi banyak yang bolong. Dia ada blower AC. Ini kemungkinan mesinnya macet. Ini 10 tahun mati. Buka radiator dulu. Pintunya sliding door masih lumayan, catnya masih orisinil kelihatannya. Ini kondisinya kayak begini, 10 tahun mati. Spion nggak ada, antena nggak ada. Washernya goyang-goyang, wipernya goyang-goyang, spion juga nggak ada. Bannya pada retak, bannya retak. Bannya produksi tahun 2000, udah tua banget bannya. Kondisi mesinnya nih, kemarin sih di banyak teh kucing, teh tikus, kecoa. Tuh masih ada bangke tikus tuh. Bangke tikus yuk. Itu masih ada bangke tikus. Ini kecoanya banyak banget nih. Nah, 10 tahun mati. Ini kita mau bangun lagi. Kondisi bodinya sih masih bagus. Bannya peleknya lumayan. Peleknya, bannya juga udah retak semua, nanti kita ganti. Cuman dapatnya lumayan ini. Bodinya masih lurus. Ya, sedikit-dikit lah nih. Nih. Ya, kita ngangkat murah nih. Nih. Seharga motor second ya, kita angkat di 2,5 juta nih montir ini. Kang Ucup,
Ini ngangkat mobilnya 2.500 aja dengan kondisi seperti ini. Ya, kelihatannya mesinnya macet. Macet-macet. Ya. Ini untuk review pertamanya. Kondisinya kayak begini. Mesinnya macet. Mesin macet. Aki kemarin udah dibeliin baru, kirain bisa di starter, ternyata berat. Mungkin kita akan bongkar silinder headnya ya, biar tahu macetnya dari mana. Ini Zebra, Daihatsu Zebra tahun 1993, seharga motor 2.500.000.